Selamat pagi, salam sejahtera. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada marwahmelayu.com. Azlan Man bersikap terbuka dan tunggu keadaan panas reda dahulu. Pengurusi UMNO Perlis Azlan Man berkata, beliau bersikap terbuka dan menunggu keadaan kembali reda untuk sedia bekerjasama dengan semua pemimpin parti di peringkat bahagian. Azlan yang juga Menteri Besar Perlis berkata, pendekatan tersebut diambil bagi mengelak keadaan di dalam parti menjadi lebih teruk dan sedia untuk bekerjasama dengan semua, termasuk pihak yang menolak perlantikannya sebagai peneraju UMNO Perlis. Tunggu keadaan panas, ketika ini reda dahulu, dan saya akan cari jalan terbaik agar kita dapat duduk sebaris nanti. Saya mengambil sikap terbuka dan tidak mempunyai sifat pendendam, jauh lagi bermusuh dengan sesiapa sahaja, katanya pada majelis berbuka puasa bersama-sama kepimpinan UMNO bagian Kangar di kediamannya di Kangar malam tadi. Sekian berita, sila layari marwahmelayu.com untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi di berita seterusnya. Selamat petang dan selamat pagi, salam sejahtera. Kita jumpa lagi di berita seterusnya. Selamat pagi, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.